dah hujan. Marilah kita cari tempat berhenti. Alamak. Dah lah syok bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar belako? Aku doakan korang semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Okey. Kita masih dalam suasana PKP. Tapi sekarang ni PKPP. Maksudnya lebih kebebasan untuk semua mencari nafkah, mencari duit, keluar untuk bekerja. Tapi dalam masa yang sama, pakat-pakat lah jaga SOP ya. Jaga jarak, jaga kebersihan. Itu je. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah, dilindungi Allah daripada penyakit yang berbahaya. Okey guys, hari ini aku sebenarnya ke Kota Baru untuk mencari satu juadah yang dah lama aku tak makan. Last aku makan pun aku dah lupa bila last aku makan. Apa juadah tu? Juadah ni daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang. Masa aku duduk belajar kat sana, juadah ni lah antara yang menjadi favorite diri aku sendiri ni. Okey, sekarang ni oleh kan aku duduk Kelantan ni memang nak mencari juadah ni sukar, yang asli lah, yang mengikut betul-betul punya resepi Pulau Pinang kan. Apa juadah tu? Nasi kandak, nasi kandak. 2-3 hari lepas adalah kawan aku mengajak aku masuk satu grup. Nama grup Facebook ni aku pun dah lupa apa nama dia. Nasi kandak hunters ya. Si Ito ni ajak aku join. So bila dah masuk grup ni, ha tu dia macam-macam gambar keluar. Oh tak tahan. Aku pun tanyalah orang rumah aku, tolong sat cari nasi kandak yang orang kata betul-betul punya ikut resepi. Rumah aku ni bab-bab mencari ya. Jadi FBI ni memang terror gila. Jadi dia pun carilah, jumpalah nama nasi kandak Melayu N titik Iman. So nampak kat peta ni, aku sedang pergi carilah ni. Sekejap lagi aku lunch, aku tunjuk kat korang gambar surnya. Okay. Oh lama jam. Gila ni. Wait, kereta nak pergi mana? Ui, gila punya jam ni. Orang KL balik ya. Selamat balik lah ya. Jumpa ibu bapa. Jaga kebersihan. Jaga keselamatan. Weh, aku kena pergi ke kiri ni. Okay. Kiri. Tak mau jam. Kita potong shortcut. Okay. Oh. Kat depan ni dah. Dah nak sampai dah. So. Cari nasi kandak. Sekejap lagi aku share. Okay. Oh, kawasan Barat 12. 200 meters small. Oi, mana? Tak jumpa pun. A few inches later. Satu benda lah yang buat page, yang jaga page ni kan. Ni aku nak pergi kat sini lah, nasi kandak Iman. So kat dalam page dia ni, dia dah bagi apa peta, lokasi kedai dan juga kita boleh set direction lah. Tapi lokasi yang diberikan tak betul. Nasib baiklah ada pembantu saya di rumah. Telefon dia dan minta bagi kat mana je lah. Yang dikatakannya dekat dengan Tanjung Chat. So kita on the way ke Tanjung Chat lah. Kita tengok-tengok je, insyaAllah jumpa tu. Tengok lah. Dia bagi lokasi di Kota Baru. Tapi lokasi yang diberikannya bukannya kedai dia, tapi Kota Baru. So tak betul lah.
So kita minta yang buat map, yang jaga map ni, baiki lah. Sian, orang saya tak jumpa. Katanya di Tanjung Chat. Tanjung Chat sebelah kiri lah. Okay, tak ada lagi, tak ada lagi. Ah, jumpa pun. Itulah yang saya duk cari. Lupa pun tu aku duk cari tu, nasi kandak Melayu. So jom kita try tengok best ke tak. Oh ramai eh. A few inches later. Three hours later. Okay guys, alhamdulillah akhirnya dapat juga rasa makan nasi kandak di Kota Baru. Dah lama aku sebenarnya cari nasi kandak di Kota Baru ni. Tapi akhirnya jumpa jugalah yang nak-nak sama lah. Tapi tak sama lagi yang macam kat Penang. Jadi terima kasih lah kepada orang rumah aku yang susah payah cari nasi kandak. Kedai tu baru je buka tahun ni. Aku rasa bulan nampak macam bulan Februari ke apa dia baru buka. So patutlah aku tak tahu. Jadi sebelum ni ada juga kedai yang jual nasi kandak, tapi tak sama langsung. Yang ni hampir sama. Dengan kuah dia melekat kat nasi, melekat kat tangan, kat jari-jari semua, dan pedasnya ada. Semua ada. Dia macam dah hujan. Marilah kita cari tempat berhenti. Later. Okay guys, tadi dah makan nasi kandak. Boleh tahan lah. Tak sama dengan Penang lagi, tapi boleh lah. Kuah dia pun melekat, pedas. Rasa kena makan tangan baru sedap. Tadi pun dengan tangan lah kan. So puas hati jugalah makan. Lepas agak rindu nak makan nasi kandak kat Penang. Tapi nampak gayanya memang kena ride ke Penang lah untuk cari nasi kandak. Oh, awan pun dah gelap. Aku kena balik. Tak mau mandi hujan lagi. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Sorry, it's DJ.